Shalom jemaat Tuhan yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam acara Pesan Singkat pada hari ini. Saudara, seberapa banyak dari kita yang pernah merasa ditinggalkan oleh seseorang? Mungkin ditinggalkan seseorang yang sangat dekat dengan kita, seseorang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Murid-murid juga mengalami hal yang sama. Pada waktu itu mereka dua kali mengalami ditinggalkan oleh guru mereka. Yang pertama adalah pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, murid-murid merasa bahwa inilah sudah akhir guru mereka. Tetapi Tuhan Yesus bangkit dari alam kematian, dari maut, untuk menebus dosa kita dan menunjukkan dirinya menang atas maut. Disitulah murid-murid itu merasa bersuka cita kembali melihat guru mereka. Tetapi kedua kali adalah pada waktu ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Seperti yang kita rayakan pada hari ini. Nah, murid-murid pada saat itu mungkin akan merasakan, aduh, guru kita sudah meninggalkan kita naik ke atas surga. Kita tidak akan ada yang bimbing lagi nih. Di situ pasti akan muncul rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, dan rasa kehilangan. Tetapi Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, ia memberikan janji kepada kita. Memberikan sebuah amanat dan memberikan janji. Kita akan buka di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah sebuah janji yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus memberikan mandat atau amanat untuk menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan mengajar mereka melakukan segala ketetapan yang Tuhan ajarkan. Nah, di dalam hal ini kita bisa melihat ya saudara, bahwa di situ tergantung janji Tuhan Yesus akan menyertai kita. Tetapi kok katanya Tuhan Yesus menyertai kita, tapi kok dia naik ke surga, tapi kok dia meninggalkan kita di dunia ini? Ternyata janji ini sejalan dengan janji yang ia ucapkan jauh sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Jauh sebelum Tuhan Yesus mati. Kita akan buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini adalah sebuah janji. Jadi kalau saudara baca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir, ayat yang ke-31. Di situ semua dikatakan sebagai janji Tuhan. Berkenaan dengan rumah Bapa dan juga janji akan turunnya Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Di saat kita hidup di dalam dunia ini, saat kita ditinggalkan oleh Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu, saudara. Kita diberikan urapan Roh Kudus. Kita harus mendapatkan Roh Kudus, kita bisa meminta Roh Kudus untuk Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Dan bertugas untuk mengingatkan kita dan membuat kita bisa menjalani firman Tuhan di dalam dunia ini. Jadi kita tidak perlu merasa khawatir, saudara. Kita tidak perlu merasa bimbang. Kita tidak perlu merasa takut. Sebab Tuhan Yesus yang naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, akan datang kembali dengan cara yang sama. Tetapi sebelum dia datang, dia mengutus rohnya untuk kita. Sehingga kita tidak perlu merasa sendirian lagi di dunia ini. Dunia boleh penuh dengan cobaan. Dunia boleh penuh dengan godaan. Tetapi jika kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita, kita tahu yang mana yang benar. Kita tahu mana yang harus kita perbuat. Dan kita tahu kita harus berpegang teguh pada siapa. Jadi saudara, janganlah kita merasa seorang diri. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu bisa diandalkan. Dan Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita seorang penghibur untuk kita bisa hidup di dalam dunia ini. Dan nanti kita akan melaksanakan pencurahan Roh Kudus. Bagi saudara-saudara yang belum merasakan urapan Roh Kudus atau belum pernah merasa dipenuhkan oleh Roh Kudus, mari datang, mari berdoa bersama, dan kita minta agar Roh Kudus itu turun ke dalam hati kita dan masuk ke dalam hati kita untuk kita tidak dibiarkan sebagai yatim piatu. Untuk kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan. Puji Tuhan. Demikian pesan singkat pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Hai, hai.
Suka duka ku jalan.